Selama-lamanya ya Tuhan. Saya berharap tadi saya sempat berdialog dengan Pak Camat mengetahui hal-hal yang sudah dilakukan sejauh ini. Tapi saya belum sempat bertanya tentang skema melibatkan banyak keluarga yang mudah-mudahan pemerintah segera bisa membuatkan skema untuk mengentas warga yang sekarang kehilangan tempat tinggal banyak sekali. Yang kedua, semoga ini segera pemerintah segera bisa mengidentifikasi dengan jelas usul maupun proses pembangunan sehingga bisa menjadi pelajaran penggunaan tempat ke depan. Jangan sampai karena banyak belajar. Kita semuanya telah membersamai Ketua Umum PBNU yang memberikan perhatian khusus terkait dengan kebakaran di wilayah Manggarai ini, dan Lazismu bagian dari PBNU yang membackup bersama LPBI, ya, kerjasama dengan LPBI. Kita siap dan sudah melakukan yang memang menjadi kewajiban kita di saat bencana seperti ini. Dan yang sudah kita lakukan itu adalah salah satunya memberikan bantuan kebutuhan pokok itu sudah disampaikan, kemudian juga personal care itu sudah disampaikan. Kemudian hari ini juga kita mendapatkan informasi bahwa yang sangat dibutuhkan itu adalah pakaian dalam laki perempuan, itu semuanya sudah, dan anak-anak terutama itu sudah disiapkan. Jadi kami Lazismu sesuai dengan arahan Ketua Umum PBNU, kami akan membackup semua yang akan membantu saudara-saudara kita di Manggarai ini. Dan Lazismu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di PBNU yang terkait dengan PBNU dan kesehatan bagi badan di sini tadi Fatayat, kemudian apa lagi ya, Banser yang luar biasa, Muslimat semua, keluarga besar PBNU, kemudian NU wilayah sampai cabang, semuanya kita sangat berempati dan kita semuanya bekerja maksimal untuk meringankan
beban saudara-saudara kita yang kita semuanya, dan kita melihat tadi bagaimana Gus Yahya sangat memperhatikan dan menunggu jika ada tambahan-tambahan yang diberikan untuk Lazisnu, terutama Lazisnu, kemudian juga lembaga yang terkait dari PBNU, wilayah NU juga untuk membantu